Ini dia tahu tupaknya kawanku, sangat mudah bikinnya dan bahannya tidak mahal loh. Oke kawan, mau tahu dengan resep tahu tupat Ibu Emi? Disimak ya videonya ya. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Emi Borutompul. Di video kali ini saya mau membuat tahu kupat. Apa saja kawan bahan-bahannya? Ayo ikuti terus ya sampai kupatku masak. Di sini ada lontongnya yang sudah jadi ya. Ada kacang tanah, ada mie-nya, ada kerupuknya, ada cabenya, ada gula, ada daun bawang sama seledri untuk nanti bakwannya. Dan ini brambangnya dan juga bawang putihnya. Untuk bahan apa ya? Bakwannya ya. Dan juga untuk bumbu-bumbu kuahnya nanti. Oke. Dan di sini ada kubis. Dan banyak lagi. Ini ada tokolan. Dan ada juga tahunya. Nah ya, pertama kita bikin dulu bakwannya ya. Oke, ikutin terus ya kawan. Minyak sudah kita panasin, akan kita goreng kacangnya. Bumbunya tadi yang saya haluskan. Lalu masukin kecap, gula putih 2 sendok. Akan kita giling dulu kacangnya, kita halusin kacangnya. Kita masukin kacangnya. Oh ya kawan, cabenya kita bikin di sini saja ya, daripada nanti kita ulet-ulet ngono supaya juga cabenya matang. Kita goreng bakwannya ya. Kita goreng tahunya. Habis goreng tahu, kita rebus mie-nya dan tokolannya. Oke? Mau rebus tokolan. Langsung kita masukin aja, enggak apa-apa. Masak mie-nya. Kita lanjut goreng kerupuk. Kecilin apinya dulu. Halo kawan, tahu tupatnya sudah jadi. Ayo kita sajikan. Sajikan lontong. Bakwannya, kalau yang kita beli itu bakwannya paling 2 gitu. Ini kalau kita bikin sendiri puas deh. Ini tahunya. Yeay, jadi deh. Kacangnya, daun seledrinya, mie-nya,
Kita cicipin dulu kuahnya. Kalau pedas, oh. Pedas manis. Pedas manis, tapi saya masih menyiapin cabe sambal. Siapa yang mau? Aduh, pedas banget ini. Kalau saya masih pakai kecap kawan. Kalau yang pedas tidak kuat. Bawang goreng. Yeay, jadi deh tupat lontong. Kalau mau dipakai sambal lagi, silakan. Satu lagi kita sediain. Masih banyak loh ini. Satu lagi. Ini dia. Bagaimana kawan? Tahu tupat sangat mudah bikinnya. Yang penting ada kemauan. Oke kawanku. Dicoba ya di rumahnya ya. Ya seperti biasa. Buat teman-temanku yang baru ketemu channel aku. Disimak. Sampai selesai supaya tahu resep Bu Emi, dan di like, di komen, dan di subscribe ya, dan juga di share. Dan buat teman-temanku lama, aktifkan tombol loncengnya jika aku punya video baru seperti ini ha, tahu tuh Pak, supaya teman-temanku lama tidak ketinggalan dengan video-video baru saya. Oke kawanku, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita makan.